Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Hadrotul Mukarramin wal Muhtaramin, Ma'asyiral Ulama wa Zuhama, Abil Khusus Tersana Ketua Umum MUI Kecamatan Surade, yang sangat kupribados dipihormat, mugiaku Allah dimuliakan, seluruh jajaran pengurus Majelis Ulama Kecamatan Surade, sami nu kupribados dipihormat, mugiaku Allah dimuliakan, para kiai, para ajengan, secara umum di luar struktural MUI, baik kiai kelas jejenger ataupun kiai kelas badot, kum sadayana sami kupribados dipihormat, mugiaku Allah dimuliakan. Terspesial kersana membalik anu parantos dipayun nyampaikan tausiah di tengah-tengah urang. Aparatur pemerintahan, wabil khusus Muspika Kecamatan Surade, oge tingkat Kelurahan Surade, nusami kuberibados dipihormat, mugoya ke Allah dimuliakan. Inilah pengatur waktu penata acara, sami oge tokoh masyarakat, pengurus besar Masjid Jami Al-Jalil, dimulai Bapak Ketua, alhamdulillah hadir, oge sadayana termasuk Ketua Panitia, wabil khusus terspesial kersana Bapak Hajat, anu insyaallah enjing bakal jadi wali. Mudah-mudahan acara enjing pertikahan aya dina rahmat ridho kalayan keberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Nubaris ditikahkeun dina dinten enjing kersana putrana Kang Ustad oleh urang doakeun urang, mudah-mudahan pertikahanana pertikahan anu pertama sareng terakhir runtut raut, mulus rahayu berkah salamat, sakinah mawadah warahmah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat pinisepuh nusami-sami hadir, wabil khusus santriwan santriwati nukarasep nukarulis minimal cek kabogohna atau cek inum bapakna. Selanjutnya Pak Abdimah tadi itu juga awas ya, biasa sang barudak nanti kekehan di telepon. Bukar sana Ketua Umum MUI ayi tengah waros yang hapahui. Senajan kita ya sekian memang cenah sok hapahui. Alhamdulillah tiasa silaturahmi, mudah-mudahan duit kainin. Sehingga semalam suntuk kita banyak. Secara pribadi terus terang abdi teu sanggup. Dina pengajian model kia kudu nyaritakeun konstruksi tentang syariat Islam sekalipun khususnya tentang pernikahan. Apalagi waktunya hanya dijatah 20 menit, ayeuna parantos tabuh 11. Cukup teu cukup dijatah waktu 20 menit. Lamun aturan pengajian dijatah 20 menit kudu nyaritakeun konstruksi sekalipun urusan nikah sigana maju. Tentang nikah teh luar biasa. Aya garansi pertikahan. Pertikahan teh aya garansina. Garansi pertikahan
terus tentang tolak, tentang idah, mu'asyarah bil ma'ruf dan lain sebagainya. Sigana lamun nyeritakeun urusan masalah nikah oge moal cukup waktu. Encang gilama terjadi hal sesuatu dina agama itu sudah diantisipasi, tapi kapab ngalamun andai kata lamun aya ketua KUA awewe. Andai kata apa? Pertanyaanana lamun ayeuna sebagai petugas naib ketika ngalaksanakeun pernikahan bisa atau henteu sah atau tidak, legal atau tidak legal menurut pandangan syara. Dan itu sudah dipersiapkan ratusan tahun yang lalu untuk mengantisipasi berbagai hal kemungkinan yang terjadi di situasi kondisi yang tidak bisa terduga. Kumaha lamun jadina terus dan sebagainya, kumaha lamun aya lalaki atau awewe anu kemar bari gancet ngahiji kepalana dua, kakina empat, tangana empat, posisi pertikana seperti kumaha. Itu ratusan tahun yang lalu sudah diijtihadkan dan sudah ada solusi secara fikih formal. Jadi lamun diceritakan malah cukup. Kusabab ngaji matari getos diteraskan tentang nikah, hikmah nikah dan lain sebagainya. Jadi kesempatan beribadah dengan 20 menit, insya Allah orang usian kudongeng. Jadi ya mah orang ngadongeng we. Setuju atau belum ngadongeng ya? Abdi menak dina kita fi'anatul talibin juz katilu persis memang karena dina dia posisi nyaritakeun nikah berkaitan sareng nikah. Dina kita fi'anatul talibin ada satu cerita di mana di negara Irak ada tokoh ulama sekaligus sufi yang bernama Syekh Ma'ruf Al-Qurhi. Syekh Ma'ruf Al-Qurhi ieu beliau menjelang wafatnya di usia terakhir, akhir hayatna ngaduda. Jadi tekantos gaduh bojo deui kemudian wafat. Ketika Ma'ruf Al-Qurhi itu sudah wafat, kemudian oleh ulama sejawatnya memang beliau pernah mimpi yang bernama Abul Abbas. Itu mimpi ketemu Ma'ruf Al-Qurhi yang sudah wafat. Ketika di pertemuannya di dalam mimpi kemudian ada komunikasi ditaros, ya Aba Abdillah, ma sona'akallahu bika, mun bahasa Inggris nasuradekir kira-kira. Wahai Aba Abdillah, naon anu dipasihkan ku Allah ka anjeun setelah ayeuna pindah alam di alam barzakh. Saur eta Ma'ruf Al-Qurhi jawabanana, apa hani Allahul jannata, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi kebebasan segala fasilitas kenikmatan alam barzakh dihegaekeun. Tapi kajian surga-surga nak mungkin gambaran raudhatul minriyadil jannah. Mangga dibebaskan dari alam barzakh, nah ini nikmat alam barzakh nu sampurna. Tetapi saur Ma'ruf Al-Qurhi ada sedikit yang disesalkan. Innali hasratan, kaula memang aya satu yang disesalkan, nyaeta ketika kaula wafat walam atazawaj kaula dalam kondisina ngaduda tegadu pojok. Jadi ternyata Ma'ruf Al-Qurhi sangat menyesal ketika di ujung hayatna tepi ka wafatna teu nikah deui. Nah yang ngagambarkeun berarti luar biasa tentang pernikahan itu bukan hanya urusan biologis, bukan hanya urusan masalah yang sifatnya sementara di dunia ini, tetapi termasuk di dunia perantara bahkan tepi ke akhirat, bahkan memang salah satu yang bersifat abadi syariat anu didokumentasikeun dina Al-Qur'an, salah satuna syariat nu abadi moal pernah dihapus sekalipun di dunia ini tepi ke angka di alam barzakh tepi ke akhirat, itu adalah nikah. Sholat bakal aya eureuna, geus maot moal kudu sholat deui. Pangajian, pengurusan masalah berbisnis dan lain sebagainya geus eureun bapana. Tapi urusan pernikahan mah geus maot oge, bahkan oge di akhirat oge tetap syariat pernikahan itu berlaku. Nah maka
Marvin Lourie merasa penyesalan yang luar biasa ketika wafat dalam keadaan tegaduh bojok. Wallah alam seperti kumaha anu diraos dengan anu jelas, lamun andai kata bisa diputar deui hayang balik di kadunya, hayang balik deui we. Jadi kahayang mah lamun maot teh keur kaayaan gaduh istri. Nah berarti ya salah satu motif kan urang sadayana, bahkan memang cek hadis Kanjeng Nabi, man tazawwaja bi afafin faqad istakmala dinahu falyattaqil fi nisbil baqi. Sahajal ma anu nikah tujuanna karena apa? Artinya jaga rasmi, terngajaga diri. Tujuan kepentingan adalah lillahi ta'ala, maka itu telah menyempurnakan separuh agama anak. Tinggal separuh dari takwa kagusi Allah. Jadi pernikahan itu konstruksi agama sudah 50% disempurnakan. Tinggal 50% lain itu takwa kagusi Allah. Luar biasa. Secara hadis lain menggambarkan tentang masalah kualitas kuantitas dengan pernikahan, maka kualitas kuantitas ibadah itu meningkat. Mungkin salah satu penyesalan Marvin Lourie itu di situ. Jadi ketika beliau wafat kekayaan tegaduh bojo, maka ketika alam baca detik-detik terakhir, nilai atau kualitas ibadah itu menurun, Pak. Jadi katakanlah ariti awal-awal gaduh bojo nilai teh berbobot wae, ketika menjelang bade wafat ngan aya disebutkeun suluh khotimah ma ekstrim, tapi yang jelas memang menyesal luar biasa. Karena memang ketika tegaduh pasangan itu nilai ibadah maka berkurang. Bisa kita tahu di hadis dari kitab Furatul Uyun, ra'atani minal mutazawij afdalu, redaksi misalnya khairun min samain ra'atan minal mu'tazib. Dua rakaat anu gaduh pasangan lamun lalaki gaduh istri, lamun istri gaduh caroke, maka itu lebih berbobot, lebih utama secara kualitas ketimbang 80 rakaat dijalmi anu single, atau mungkin duda, atau mungkin ngajomlo. Jadi hampura lamun aina nu jomlo sapopoe salat duha 80 rakaat keur nu gaduh pasangan mah cukup 2 rakaat, itu pun masih kena berbobot 2 rakaat. Jadi moal bisa nyaingan lamun anu jomlo hayang bersaing anu geus laku, itu moal bisa. Eta mah sarwe jeung timnas meureunan karibak hayang ngalawan timnas Barcelona ya mau bisa. Jauh persaingannya 2 rakaat berbanding 80 rakaat. Mau bisa jauh. Maka kusabab begitu, lamun aya kesempatan sekalipun sudah tua, lamun aya namiseun ditinggalkeun ku bojona atau aya hiji ditinggalkeun ku carogena, maka hendaklah memang syariat Rasulullah itu secara normatif nikah deui. Karena tujuanana untuk masalah nilai ibadah. Nu diraoskeun ku Marvin Lourie tadi sangat menyesal, andai kata bisa kembali di kalam dunia maka bakal kembali deui. Nah, kusabab begitu, lamun aya dina ieu kesempatan anu kasebutkeun memang jomblo urang doakeun mudah-mudahan sing ketemu jodohna. Anu ngaduda atau mudah-mudahan sing ketemu oge jodohna, nu ngaranda sarua di mudah-mudahan. Pokana mah doakeun anu teu gaduh pasangan, baik memang karena jomblo ataupun memang posisina teu acan menak, urang doakeun mudah-mudahan saingana gaduh jodoh. Terkecuali alasanna keur santri mah ngaos. Rekeun ngaji mah cenah hayang wae rada telat oge meuleusan. Karena kepentingana ngaji, insya Allah pahala ngaji lebih berbobot tinimbang pahala nikah, insya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jadi dina urusan pernikahan itu luar biasa. Ketika jalmi nikah maka bakal sempurna, sempurna secara fitrah settinganana, sempurna secara nilai ibadahna. Karena memang manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berangkat daripada kesempurnaan yang terbatas. Yang pertama diciptakan adalah sosok Adam alaihi salam. Ketika diciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala di bahanan fitrah akal 10 bagian atau 10 juz, nafsu 10 juz, kemudian kaerah atau sifat haya 10 juz. Nah, kemudian ketika Adam diciptakan secara sempurna, Allah Subhanahu wa taala ngagaduhan fitrah 10-10 akal 10 juz, nafsu 10 juz, kaerah 10 juz. Ketika dikloning, diambil tulang rusuk, Allah Subhanahu wa taala
kemudian jadi sosok Sayyidatina Hawa ibunda urang sadayana, maka kacana fitrah anu tadi kacana ku Siti Hawa anu tadi 10 di Nabi Adam akal kacana ku Siti Hawa hiji, maka sesa di Nabi Adam ngan salapa tuluy nafsu anu tadi 10 di Nabi Adam begitu di cloning dicanak tulang rusuk jadi Siti Hawa kacana ku Siti Hawa nafsu salapa nyesa di Nabi Adam hiji. Tulu sifat kaerah atau rasa malu nu tadi 10 juz Nabi Adam ketika di cloning dicanak tulang rusukna ku Siti Hawa kacana ku Siti Hawa salapan nya sami Nabi Adam hiji nu mata sewajarna lalaki lamun sok anu sosok robot panghelana neangan ka hiji alesanna memang nu kaleungitan teh lalaki kaleungitan tulang rusuk anu kadua karena memang lalaki kaerana ngan hiji mata sok dikorbankeun. Nah ketika ayeuna misalkeun teh lalaki sorangan can gaduh pasangan kemudian istri pun nyalira can gaduh pasangan, maka yakin teu sampurna karena masing-masing kekurangan. Lalaki lamun can gaduh istri akalna kurang, nafsuna kurang, kaerana bakal kurang. Istri lamun teu gaduh caroge, can gaduh caroge, maka kaerana kurang, nafsuna kurang, akalna kurang. Maka ketika ingin mendapatkan jodoh kemudian kembali tulang rusuk ketemu anggota di bagian asalna, maka bakal kembali lagi, bakal enggak hiji. Sehingga dalam kitab Ibusuna azawja syarikatul zawaj fil hayat, jadi bakal enggak jadi akad syirkah. Oke, bakal kembali lagi masing-masing 10. Artinya naon ketika berhadapan melalui kehidupan problematika urusan baik anu sifatna real ataupun sifatna abstrak, urusan masalah misalkan sapopoe, urusan pikiran ekonomi, pikiran kehidupan, hal kecil apapun lamun geus kuduaan mah insyaallah bakal normal. Tapi lamun kusorangan waktu wae geus teu disiplin. Kadang-kadang kan ari mucang boga istri mah sare giraha waktuna, budang giraha waktuna. Jadi waktu wae kadang-kadang teu berharga, tapi lamun geus ngagabung deui maka nilai nu tadi 10-10 bakal ngagabung. Artinya ketika berbicara menghadapi misalkan godaan setan anu ngagangguan agama, insya Allah karena kekuatan sudah normal 10-10 secara bersama bakal dilawan. Sehingga hikmahna dina pertikahan gondol basor memang bakalnya tak lamun hiji lalaki geus ngagaduhan bojo sakalana bakal disiplin. Geuning cenah aya lalaki teu disiplin, ah meureunna eta mah salah ngahuri panas kana. Aya awet 17 kawin geuning teh. Ganti-ganti. Eta mah sigana tulang rusuk rentalan kitu mangguna. Plus-plus ka itu kali. Eta bingung kena cenah salakina saha lamun geus maot di akhirat. Lamun ganti-ganti kitu ka salakina nu mana kira-kira? Nu mana pasekjen? Milih cenah. Oh, pesta demokrasi meureun ke cara partai Golkar teh meureun. Dipilih cara nyalon dewan ge. Dipilih we cenah lamun loba bingung kita dipilih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jadi memang secara fakta bakal sempurna membangun agama, membangun kehidupan dan lain sebagainya ketika sudah mendapatkan pasangan. Coba lamun aya cangkeun dengan pasangan, nilai ibadah belum berbobot, waktu moal disiplin, urusan nge-manage keuangan dan lain sebagainya. Nah, maka sebab itu di antara godul pasul itu hikmahna. Jadi lamun lalaki geus nikah mah insyaallah bakal menjaga jarak pandang. Lain berarti urang peureum mun kawin teh nepa wae teh peureum kita ajong atuh. Nyatempo ae aya mah bari alus mah nya. Kalamun aya lalaki salaki urang ningali awewe anu deuli sok abitaeun nama bunga. Ibu-ibu teh bunga, alhamdulillah boga salaki teh normal. Berarti normal lamun boga awewe normal sok dari ngaran lamun aya misikeun boga lalaki setiap nu poe lalaki bogohun ka lalaki. Alah jangan-jangan kaum LGBT atawa atawan pada mabikan. Ya mending kena resep ke istri daripada resep kena domat. Berarti normal intinya dong. Normal. Jadi sebetulnya godul basor aplikasinya dipetakan ku hadis Rasulillah, idza ra'a ahadukum imra'atan hasna fa ajabatu falyati ahlah fa inna ma'aha mislama ma'aha. Cukup Rasulullah nu disebut godul basor dina hadis yang masyarakat sahabat, di mana-mana tos nikah mah cek Kanjeng Nabi kieu carana. Lamun hiji lalaki ayeuna keur liar kemudian di paluaran ningali paling nama dah kumaha tuh dapat keluar di bumi teh yakin naik mobil naik naon-naon geus istri teh musim na ya nama kasiatun ariatun ongkoh ngawa acu tapi sataranya dawe ngawani make kaos oblong ti dia ke Jakarta lalaki mah teu daek
awalnya mah wani yang pakai kolor bapanan paragi nyadap dipakai kumena tepi ka Jakarta lagi mah mau naikin pakai kolor nengah pinggung mah akhirnya pan awet teh ai kaos kaki teh kita sana tuur sana pingping ai androk lah seutik tiluhur. Nah itu secara realita maka cek Kangjeng Nabi lamun aya lalaki keur liat kemudian ningali awewe kabita maka cek Kangjeng Nabi lamun geus nikah mah gampang solusina. Ketika kabita nu di luar sing inget mah ge boga di imah faliati Allah pahali pe tong tulus liar geus nepi ka terminal surat derek naik mobil mangi teu kuat bari telat kalau dicangka kemudian kumaha pantau kan dicangka oge fa inna ma hamisalata pojok urang teh nu tadi kami tak urang teh sarua jeung eta etana mah sarua kitu-kitu kene sabenerna bae jeung Kangjeng Nabi balik ketika geus balik lakukeun jeung bojo anjeun ka karat ke liar teruskeun. Nah itu artinya kultur kosa. Jadi pertikaian itu luar biasa. Luar biasa. Pertikaian itu untuk membangun kehidupan skala jangka panjang dimulai dunia tapi ke akhirat. Bisa dinasibkan pak, paparengan rumah tangga teh tapi ke akhirat asur ke surga teh pasangan teh di dunia bakal. Itu harapan orang sadaya. Pasangan teh hayang di dunia teh parah tapi ke akhirat ke surga teh orang teh ngajodoh deui. Ngajodoh. Dicek di hadis Kangjeng Nabi dina terbit tahun aulad lamun istri dunia asur ke surga maka gelis. Nah bakal ngaleuwihan ti bidadari nu aya di surga 70 kali lipat bidadari nu aya. Itu sanajan ke dunia mah bau kelek jontowa kana da kieu bakal gelis asal asup ka surga we insyaallah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jadi ini masalah pernikahan yeuh urang bangun kula coba-coba lalaki abong kana lalaki dibari otoritas tolak aya di lalaki nah aya di lalaki sagenah we kadang-kadang awet serba bingung hayang nolak kudu ngaluarkeun duit ningang dirujuk babari lalaki mah kadang-kadang berangkat ka Saudi geus sadar lumrah ta ayeuna mah awé na berangkat ka Saudi tujuan rek mantuan salakina lillahi taala duitna ketika dikirimkeun ka dieu bea dipake peger ai ningang pamajikanna datang ti Saudi imah teu bukti teu tarima akhirna bisa teu tarima dikhianati menta tolak ari geus dipenta tolak lalaki asa bener wani piro sok cenah ditolak asal wani sabaraha cenah mayar dalilna teh make patulmuin karena yang bak tolak puluh tolak bisa diperjualbelikeun nya